Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Proja Taylor. Di konten video kali ini saya akan mereview motor lagi yang diharapkan dinanti-nantikan para subscriber dan orang-orang yang menonton video saya, konten tentang review motor. Dan di sini saya tidak sendirian. Saya karo sama Mas ini. Namanya siapa, Mas? Ramadhan Nova Ardiansyah. Oke. Apakah ada nama samaran jengen wajanan apa-apa? Alias siapa ada? Bedol. Oke. Mas ini sampean dari mana? Wongdi, Mas, sampean. Ke Bolampang Winong Kidul. Bolampang Winong Kidul. Asli Winong dhewe ya, Mas? Nah, Mas ini nanti saya akan mereview motor Kawasaki Ninja SS ya, Mas. Ini sebelumnya jujur memang saya tuh belum tahu sepenuhnya tentang motor, ya kan, Mas? Ini sampean mekanik motor juga kan? Oke. Jadi nanti saya tahu, saya tanya sekilas motor ini kan paham lah. Oke, siap. Oke, kalau boleh tahu, saya kan tidak tahu, belum begitu tahu motor lah, Mas. Motorku ya motor Matic. Kalau menurut sampean ki seneng motor sing piye, Mas? Apakah seperti ini motor yang sampean harapkan atau ada motor yang lebih lagi yang nantinya sampean beli? Gimana? Motornya sampean ini sing kepiye lah sing dikarepke iku, Mas? Ya sing model ngene iki, Mas. Sing model ngene iki ya, Kawasaki ini CSS ya, Mas. Aku kan iku ya, Mas, gak pati paham ya, Mas. Kayak motor iki aku cilik wis ana motor iki, Mas. Bener ya, Mas? Bener. Bener ya, Mas. Tapi kenapa motor iki kok jadi istimewane motor iki lah? Istimewane warnanya sudah enggak ada, langka, kuning. Oh, gitu. Warna itu pengaruh ya, Mas ya? Pengaruh. Berarti ini tuh warnanya asli original. Asli original. Berarti STNK warna juga warna kuning. Oke. Enggak dicat, enggak. Berarti original ya, Mas? Iya. Terus untuk irit-iritnya gitu, Mas? Iya, juga irit lah. Irit-irit ya, Mas? Kok enggak itu, Mas? Biasanya kan orang-orang kalau beli motor kan dimodif, diganti-ganti. Kan kalau review-review di YouTube saya kan ada peleknya diganti, ya. Terus apa namanya? Ada stang diganti apa, terus knalpot diganti dan lain sebagainya kan, Mas. Ini kenapa kok sampean mempertahankan orisinil motor ini? Ya biar cuma ori semua, kan belum ada yang punya kalau ori. Oh, gitu ya, Mas. Langka ya, Mas ya. Gitu mungkin dimodif wis akeh lah, Mas ya. Tapi ini ori ini belum tentu. Ini emang benar-benar ori ya, Mas ya? Ori. Okay, alhamdulillah, Mas. Ori semua. Alhamdulillah, ori. Baut-baut juga masih ori, original. Belum ada. Oh iya, ada tes kunci. Oke, siap, Mas. Ini kalau tahu Opat W. Ini belinya di Pati atau di luar kota, Mas? Nah, belinya di kota, Mas, Solo. Oh, di Solo. Gitu. Cuma dulu punyanya orang Gresik. Oh, punya orang Gresik. Oh, gitu. Berarti warna kuning itu langka ya, Mas? Langka. Oh, gitu. Nek warna hijau, merah udah sering ada. Sering ada ya, tapi nek kuning langka ya, Mas. Langka. Oh, gitu. Kalau boleh tahu sih, Mas, kalau ngomong-ngomong untuk harga motor ini tuh kisaran berapa sih, Mas? Kalau kemarin ini 43, Mas. Tembus 43 ya, juta. Aslinya ya 50, cuma dikurangin sama. Oh, gitu. Sauna. Kalau harga umumnya, Mas, itu berapa? Kalau misal yang lain, misal orisinya cuma yang misal yang warna merah itu, kalau untuk Ninja SS harganya berapa, Mas? Kalau yang warna lain ya paling 30 udah dapat. Oh, udah dapat ya, Mas. Oh, berarti pengaruh juga di pengaruh warna. Warna aku ya, Mas. Oh, 43 juta. Harganya 43 juta, guys. Untuk kalian yang nonton mungkin bisa menawar 50, siapa tahu dilepas ya, Mas. Ada yang nawar 50 ya, nanti silakan komen saja di bawah lah, seperti itu. Oke, Mas. Sampean mekanik motor itu udah lama, Mas, berapa tahun? Ya udah 6 tahunan sih, Mas. Oh, 6 tahun ya, wis udah bengkel. Udah bengkel gitu ya, Mas. Keluh kesahe, Mas, nek misal motor lanang kok ngene iki ya, Mas. Misal motor original kalau misal karo motor sing wis dimodif dan lain sebagainya, itu kelebihannya apa, Mas? Misal Ninja sing ngene iki terus karo Ninja sing wis dimodif ki kelebihannya apa, Mas? Sing dari original kelebihannya, Mas. Nyaman juga irit, terus kalau dipakai kemana-mana juga gak kesal. Oh, gitu ya, Mas. Apa kekurangannya, Mas? Kekurangannya ya kurang banter apa piye? Ya, banter ya lumayan Mas. Standar ya. Standar.
gitu ya mas. Nek misal motor sing seperti ini tapi dimodif mas, itu gimana mas? Ya, kelebihannya mas? Kelebihannya ya. tambah sangar ya mas. Sangar. Tapi iku ya mas ya. Modifan ya, enggak ori ya. Modifan. Motor kayak gini biasanya kalau aku saya melihat orang-orang touring ya misal lagi di jalan kayak gitu kan motor-motor ya derek lah ibaratnya katakan derek itu kadang kan ada trouble atau apa kayak gitu loh mas, itu gimana mas? Ya nek gimana ya kalau derek-derek ya gitu emang seperti itu ya mas? Seperti gitu. Oh soalnya juga nggak standar toh mesinnya. Oh iya jadi mesinnya di otak-ate lah nanti modif ya. Oke siap. Untuk motor ini tuh tahun berapa mas? tahun 2014. Kayak aku ki piye yo. Aku yo motorku yo Matic Vario wis ngono kuwi mas. Dadi yo pegianku mek nge-review niki requestan wong-wong sing subscriber ono sing ngenyang barang, ono sing CB ngene iku kan mas, pengen tok ono sing dinyang. Yo sebarang dengar lah netizen seperti itulah mas, review motor-motor liane Ninja opo apalah ya pokoknya sepenting di review ngono mas. Mulane nek misal aku ada kesalahan monggo dikoreksi ya pemirsa, mungkin kalau saya ada kesalahan dalam menyebut atau mereview motor ini silahkan dikoreksi karena saya masih belajar seperti itu. Mas ini tuh motor pertama kali atau sebelum-sebelumnya sudah ada motor yang diinginkan dan tercapai mas? Sebelum-sebelumnya sudah ada. Oke motor apa mas kalau boleh tahu? Vario sama Fish Air. Nah Fish Air, tapi nggak dibawa ya mas? Enggak. Itu juga standar mas? Standar. Maksudnya ori-ori atau udah dimodif ya itu? Ori cuma deck-decknya doang yang udah gantian. Oh udah gantian, oh gitu. Oh mas saya mau tanya lagi, untuk misal ada ya motor kayak gini kan ada yang misal ada yang trouble atau dan lain sebagainya lah, misal macet atau apa kayak gitu, untuk sampean yang sebagai orang bengkel itu gimana mas mengatasi motor seperti ini? Yang khususnya motor lanang ya herek-herek lah mas kayak gitu. Kui mudah atau ya rotok ruwet atau gimana mas? Ya lumayan mudah lah. Lumayan mudah ya mas. Mudah. Berarti tidak oh hangel banget orang ya mas. Oh gitu. Dari pengalaman juga ya mas ya. Iya. Kalau boleh tahu ini bengkelnya sampean? Sing sampean bengkel atau bengkel sampean itu apa mas, boleh disebutkan tidak masalah namanya? Namanya Komeng Speed. Tepatnya di Winong Kidul, Kebulampang Winong Kidul. Komeng Speed guys, tepatnya di Kebulampang Winong Kidul. Ketika kita membeli motor pasti kadangnya kan yo orang motor dulur tak ya mas ya. Apalagi ini belinya second kan mas? Iya second. Oh second. Biasanya kan second kan kilometer ya mas. Kalau kilometernya kira-kira. Kalau boleh tahu ini kilometernya berapa mas? Motor lagi ini? Itu 19.000. Oh 19 kilometer. Oh berarti ya corongi masih standar ya mas. Ora sering dinggo ya mas ya. Oh, oke. Okay. Untuk bahan bakar mas, ini bahan bakar ini motor ini sampean pakai apa? Pertama biasa yang biru itu loh. Oh bertahan biasa. Oke. Untuk oli samping pakai apa itu? Ipon Samurai. Mereknya itu ya mas. Ipon Samurai. Oke guys, itulah merek oli sampingnya, bisa membuat referensi mungkin bisa buat referensi. Ini pakai Pertamax seperti itu. Oke mungkin cukup sekian video review dari saya tentang motor ini, motor Ninja, motor Kawasaki Ninja SS. CC berapa mas? Harus beritahu. 150 CC ya kan. Yang warna motor ini sangat langka ya kan mas? Warna kuning orisinil. Ya mungkin kalau Anda pengen menawar atau sharing silahkan komen di bawah seperti itu ya. Mungkin mohon maaf ya misal ada salah dalam perkataan review saya pada sore hari ini, saya mohon sebesar-besarnya mohon dikoreksi itu sebagai evaluasi nanti saya ke depannya. Oke mas, terima kasih ya mas sudah memeluangkan waktu untuk
motornya di review. Yeah. Ya semoga pesan saya boleh kan Mas, pesan saya tetap menjaga aturan dalam berkendara. Iki wis standar udah top banget ya Mas. Nah, maksudnya sepion dan bad dan lain sebagainya standar ya Mas, tinggal nganggone kagu helm dan taat dengan peraturan seperti itu. Oke guys, mungkin untuk kalian yang belum subscribe channel Project Taylor, silakan subscribe channel Project Taylor dan jangan lupa like, comment, share dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Project Taylor. Oke, see you.